Hai teman-teman semua, assalamualaikum, nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Pokemon Soul Silver. Dan di mana di part sebelumnya kita sudah mulai koleksi-koleksi Pokemon ya teman-teman. Dan aku sudah punya 6 Pokemon kalau nggak salah nih. Coba kita lihat ya Pokemon. Baru 5 deh, satu lagi. Tapi yang bakal aku bawa terus kayaknya baru 2 teman-teman, yaitu Chikorita dan juga Sentret ya. Oke, dan ini aku punya cewek 3 ya. Chikorita, Judut, sama Spiro, Sentret sama Pidgey, dia cowok. Oke, ini baru 2 nih yang bakal gue pakai terus nih, Sentret sama si Chikorita. Kita harus cari Pokemon lagi nanti ya teman-teman. Sebelum itu aku pengen borong-borong juga Pokeball, karena Pokeball aku udah habis. Kita butuh Pokeball untuk menangkap Pokemon. Mudah-mudahan udah ada ya. Aduh, salah. Sebelah kiri dong. Nah, welcome. What do you need? Aku pengen beli ini nih, Pokeball. Nah, ini apa nih? Airmail. Stationery featuring a print of colorful letter set. Data Pokemon hold it for delivery. Oh, buat ngirim pesan. Terus katanya biarin Pokemonnya yang ini yang nganterin katanya. What? Oke, kita coba beli aja, kita coba borong ya kan. Kita beli 99 langsung. Bye. Yep. Yes. Langsung gila beli 99. Buat apa sih? Nanti kita coba heal ball, remedial Pokeball that restore the cult Pokemon XP and eliminate any status problem. Oke, kita borong lagi aja. Restore juga Pokemon XP. Oh, ini buat ngobatin Pokemon yang habis kita tangkap ya maksudnya ya. And eliminate any status problem. Oh, ini juga bisa menghilangkan racun gitu, teman-teman. Keren. Jadi sekaligus gitu loh, sekali pakai ngobatin sama ngilangin racun. Karena kan ada yang terpisah kan, ada obat yang buat darah doang sama ada yang buat ngobatin doang. Nah, kalau kita pakai heal ball ini bisa semua-semuanya. Pantesan aja mahal harganya. Aduh. Tapi gue pengen Pokeball nih, ayo dong. No, see ya. Oke, please, mudah-mudahan di sini ada nih. Pada unit, bye, Pokeball, bismillahirrahmanirrahim. Yes, alhamdulillah, ya Allah. Ada Pokeball, langsung beli 99, ya kan? Ini cukup sih, 99 buat koleksi Pokemon di game ini, teman-teman. Karena setahu aku, Pokemon di setiap game Pokemon itu biasanya cuma ditaro belasan atau puluhan lah, teman-teman. Bahkan ada juga yang di bawah 10, ada nggak ya? Enggak ya, rata-rata kalau nggak salah belasan atau puluhan lah gitu. Jadi nggak ada yang sampai 100 lebih setahu aku sih gitu ya. Tapi kalau jenis Pokemon itu banyak teman-teman, ada 900 atau 800 gitu saya ingat aku. Banyak banget deh Pokemon, cuman nggak mungkin ditaruh di satu game semuanya gitu loh. Yeay, kita langsung punya 99. You also get a premier balls. Nah, kita dapat bonus. Barusan apaan sih? Oke. No. Yep. Gue pengen lihat dulu tas. Kita lihat tas. Kita lihat Pokeball. Yeay, 99. Oh, ini kita dapat bonus Premier Ball. A somewhat rare Pokeball that has been specially made to commemorate an event of some sort. Oke, ini buat nangkep ini ya? Buat nangkep Pokemon-Pokemon yang ini bukan sih teman-teman, yang rare, yang langka. Semua rare Pokeball that has been specially made to commemorate an event of some sort. Oke. Coba deh kita beli lagi ya. Kita beli Pokeball lagi. Kita dapat bonus lagi nggak? Coba aja ya teman-teman. Okay. Jangan ini deh. Ya kok malah beli satu. Nah, 99. Please, yes. Oke. Tuh kan dapat lagi kan? Dapat lagi, teman-teman. Premier Ball-nya. No, see ya, makasih ya. Gue beli juga di tokonya nih. Asik ya kan? Tengil ya kan gara-gara pakai cheat. Tekebek. Pokeball-nya gila 198.
Oke, kita lihat lagi. Premier League-nya 2 ya, teman-teman. Oke, mantap. Sepertinya sudah ya. Potion juga masih banyak banget ini, 95 mah. Santai aja udah. Oke, dadah. Yeay, Pokeball-nya. Banyak, kita obatin dulu Pokemon-Pokemon kita. Nah, di sini. Halo, welcome to the center. Nih, aku mau ngeistirahatin Pokemon aku dong. Berarti 5 nih sekarang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan. Yeay, gratis teman-teman. Pakai BPJS. BPJS ya kan. Kan BPJS singkatannya ini. Ya kan, Ball Pokemon. J-nya apa ya? Au. Aduh. Ngapain ke atas dah? Di sini bisa nggak ya? Oh, bisa, teman-teman. Battle for 2, Battle for 4. Info coba. There are 5 battle battle. Single battle is for 2 trainer with 1 or more Pokemon each. Each trainer can have 1 Pokemon in battle at a time. Coba kita coba ya. Soalnya belum pernah nih. Each trainer will send out 2 Pokemon to battle at a time. Mixed battle is for 2 trainer with 3 Pokemon each. Each trainer choose 1 of the opponent Pokemon, mix them with their own party and then battle the other trainer. But battle is for Pokemon over. Oke. Okay. Oke. Okay. Harus level 50 gitu. Oke, okay, kita coba ya. Kita coba aja nggak apa-apa, kalau entet juga kan kita tinggal obatin. Single battle, kita coba single battle. No restriction, fancy cup, light cup, little cup. Yang atas aja. Batch no, Pokédex 5. Oke. Okay. Save the game. Yaudah. Yes. Kita bisa nge-save juga ya teman-teman di sini. Cherry Grove City. Aturan emang gak usah nge-save ya. Tuh kan jadi lama kan. Aduh, sorry ya teman-teman. Nge-save-nya kayak ini, kayak PS1 lama. Oke. Oke. Okay. Okay. Join group. Become leader bisa gak? Test warrior komunikasi itu will be launched. Oh, harus pakai wireless. No. Please decide which of you two will become the leader. Then choose join group. Okay, yaudah join group. Oh, harus pakai wireless. Wah, keren juga ya. Keren juga teman-teman. Tapi kan tadi ada base-base-nya ya. Gue bisa nge-cheat nih. Ntar dulu, coba yang tengah deh. Wireless. Kita bisa ini, berarti bisa online di game ini teman-teman, bisa ngelawan. Yes. Oke. Kita bisa online berarti di game ini teman-teman. Pakai wireless. Soalnya Nintendo DS itu, buat kalian yang belum tahu ya, itu bisa main bareng. Kalau kalian punya dua, misalkan kalian punya satu, saudara kalian punya satu, atau teman kalian, itu bisa mabar bareng. Kayak main bola, gitu-gitu bisa. Soalnya dulu gue punya dua, Nintendo DS Fat sama Slim. Oke, yaudah yuk. Oh, ternyata harus online. Wireless. Oke, sebelum kita berpetualang, kita mampir dulu ke rumah kakek baik hati, ya kan? Kakek baik hati. Salah rumah. Salah rumah. Nah, ini nih. Si kakek RT. Kakek RT. Apa nih? I was hot set trainer. There's some word of advice. But you can. Oh, ini mah udah. Udah di part sebelumnya ini. Sama. Omongannya sama, teman-teman. Oke, yaudah. Kedadak, kakek. Ayo, teman-teman. Saatnya kita berpetualang lagi. Ya kan? Ih, ngapain tuh orang? Liatin. Gue bisa kesana gak sih? Ya, nggak bisa.
Ya udah yuk, kita ke atas berarti. Up. 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 Enggak ada Pokemon dong. Di bawah sini ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, teman-teman. Up. Up. Ini rumah siapa ya? Lupa gue, teman-teman. Perasaan kita pernah ke sini deh. Terus habis itu dikasih sesuatu gitu. Oh, ini yang Apricorn yang ngoleksi ini tanaman, tanaman. Apricorn color yang ngoleksi kayak buah gitu, teman-teman. Oke. Okay. Dadah, Bapak. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangan kita. Iya, lu baru masuk. Siapa nih, please? Beda lagi, please. Yeay, Kakuna aku belum punya. Kita tangkap dia. Go Chikorita. Kita tabuk ya kan. Jangan pakai Chikorita terus deh. Nanti yang lain gak naik level. Entret. Hajar dia. Tapi level 3 lawan level 4 ya bener-bener. Mudah-mudahan gak mati ya. Tapi saya ingat aku Kakuna ini nahan terus deh tuh kan. Dia begitu terus. Gak apa-apa. Scratch. Kita cakar dia. Mempan gak? Coba ya. Ya ampun, darahnya segitu dong. Murangnya segitu doang. Capek deh ini mah. Tuh kan. Kita forsake. Forsake mah jangan. Bisa nggak kalau nggak jadi? Please, nggak jadi dong. Ya. Forsake gitu doang, ngedeteksi skill gitu. Oke. Okay. Ya ampun, gue kepencet itu lagi. Sorry teman-teman. Gue tabuk aja langsung sama Chikorita ya. Gue tabuk Chikorita, bisa itu tangkap. Scratch dulu sekali lagi. Supaya dapat EXP juga, gue takutnya nanti gak dapet EXP takutnya. Aduh, please. Lama banget soalnya tuh. Kita ganti Pokemon, ya kan? Judet. Lucu gak ya? Enggak sih. Ada dua Pokemon ini aja ya. Chikorita, hajar dia. Dan ini setiap game Pokemon, teman-teman, biasanya suka ada Pokemon yang rare, yang langka. Nah, itu biasanya kalian harus cari-cari kalau misalkan susah nemuinnya. Kalian cari aja di Google, biasanya ada yang nge-share atau di YouTube. Lokasi-lokasinya gitu loh. Biasanya banyak yang nge-share gitu. Ya ampun, si Chikorita nyerang aja nggak sakit gitu loh. Yang level 9. Coba kita kasih Poison Powder. Skill baru ya Chikorita nih. Belum pernah aku coba. Kita kasih racun dia. Oh, nggak bisa ya? Apa udah? Oke. Okay. Kita tackle lagi. Nah, udah dikasih racun langsung segitu darahnya kan. Oke, okay. Awas, hati-hati, jangan sampai kepencet. Nah, karena aku pengen tangkap. Pokeball, use. Whoop. Dapat, insya Allah, mudah-mudahan ini mah. Udah merah soalnya darahnya. 2, 3. Please. Yeay. Kita dapat Kakuna, teman-teman. Tapi kok dia gitu terus ya, skillnya? Nahan terus gitu. Oke, okay, mantap. Cocoon Pokemon from this form, it will grow into an adult. Katanya nanti dia bakal berubah jadi dewasa as its body becomes softer. Oke, okay. The external shell hardens. Oh iya, katanya dia punya pelindung shell gitu teman-teman dan keras. Oke, okay. Kakuna, mantap. Up. Kita ke bisa ke kanan nih, ke kanan sih, ke kiri nggak bisa, ada pagar soalnya. Kita sekarang bisa ajak berantem orang nggak ya? Ajak berantem nggak tuh, ajak duel maksudnya ya, nggak bisa ya. Oke, okay. Dan perasaan waktu itu ada yang lagi duel di atas ini deh. Nah, ini nih, iya bener, it's just lost, so I'm trying to find more Pokemon. Aku kalah katanya. Dan sekarang aku lagi cari Pokemon lain. Katanya kehilangan bukan kalah. Wait, you look weak. Come on, let's battle. Oh, tengil.
Ayo, ya kan? Minta gue kalahin dia. Si bocil nih, ya kan? Oke, youngster Jody. Ya, rata-rata. Kalau Pokemon orang bisa kita tangkap nggak ya, teman-teman? Coba kita coba ya. Kita tabok dulu nih pakai siapa ya? Pakai Pokemon lain deh. Sentret aja, Sentret. Sentret, keluar. Wup. Nah, gue level 3 nih. Iya lu. Gak apa-apa, jangan takut. Wup. Au. Ya, darah gue teman-teman, darah gue tidak kebek, si darah dulu, terus, nggak apa-apa, tenang, cheater punya duitnya banyak, healing banyak, ayo, ajar lagi, sentret kamu pasti bisa, bodoh amat, fight, stretch. Au. Itu jadi serangannya si Rattata jadi lebih sakit, teman-teman. Kalau dia pakai skill barusan tuh. Kita ke back lagi. Kita kasih status healer juga kali ya. Perlesil apaan sih ini? Coba kita ini dulu deh, XP-nya poison dulu. Oke. Okay. Oke. Ya, bisa lagi nggak sih? Oh, nggak bisa. Pakai obat sekali udah termasuk kita milih serang gitu loh. Oke, kita fight lagi. Scratch. Iya lu, dia pakai skill gituan lagi. Cekar. Nah, ini kayaknya mudah-mudahan bisa nih. Bisa nggak sih kita tangkap Pokemon orang? Kita ke the trainer blocked the ball. Oh, ditangkis sama trainernya. Oh, nggak bisa teman-teman. Oke, ya udah kalau nggak bisa mah kita hajar aja udah. Nggak bisa ditangkap kalau Pokemon trainer. Bisanya kita nangkap, buset langsung mati dong. Bisanya kita nangkap apa namanya Pokemon liar. Oke. Okay. Untung nggak langsung kalah, game over ya. Ternyata kalau Pokemon kita kalah, mati. Makan mati kan lu. Macem-macem. Ada lagi nggak Pokemon lu? Keluarin. Lah, nggak ada lagi Pokemon dia. Yeah. Oh, I'm out of Pokemon that can fight. Arafi. Oke. Okay. Oh, dikirim. Duitnya langsung dikirim ke mama kita ya. Ditabungin. Hey, can I get your number? Bolehkah aku punya nomor kamu? Nanti aku bakal telepon kamu untuk bertarung. Oke, okay, ya udah. Oke. Okay. Oke, okay. I think whenever I get the urge to battle. Oke. Okay. Pokemon-nya cuma punya satu dia. Karena tadi katanya dia kehilangan kan, terus lagi nyari Pokemon baru lagi gitu. Iya lu. Please, mudah-mudahan yang lain. Ya, PG udah punya. Ya ampun, gue belum ngobatin si ini lagi. Si Tentret. Pokemon. Si Tentret nih. Bisa nggak? Sumeri apa? Bukan, bukan. Ya, ampun nggak bisa. Harusnya gue ngobatin tadi. Udahlah, si Corita aja lah. Kejudit ya, jangan deh. Cikorita aja. Biar sekali tabok mati ya kan. Cikorita, hajar dia. Aduh, miss si Cikorita. Udah kelamaan gak berantem nih dia nih. Di Pokeball terus diem ya kan, diganti nama si Tentret. Apa Tentret sih, Sentret. Aduh, sekali tabok lagi nggak apa-apa. Gak sakit serangannya, asik tengil ya kan. Mati kan. Kamu sih gangguin aku. Aku kan mau lewat doang di semak-semak. Nah ini kita obatin nih. Back.
Habis itu kita kasih potion langsung, bisa gak sih? Use centret. Oh nggak bisa. Coba paralyze heal. Bisa nggak? Oh nggak bisa tuh teman-teman. Antidote. Kita cobain ya. Harusnya sih nggak bisa. Tuh kan nggak bisa kan. Nah berarti mungkin harus pakai ini heal ball. Ya. Eh nggak bisa ding. Nggak bisa ternyata. Gift. Kalau gift. Wah, ini bisa nih. Come on. Bisa kan? Heal ball. Tuh, bisa teman-teman. Duet with centered. Oke. Okay. Item apa item? Gift. Kan udah. Bisa gak sih? Gak bisa. Tuh udah di dalam heal ball. Kita harus nunggunya kapan ya? No. Nunggunya sampai kapan tuh nggak tahu deh. Kayak udah biarin aja. Kita kemana nih? Ke atas yuk. Aduh, ada lagi. Please yang beda dong Pokemon-nya. Biji lagi, banyak banget biji ya. Oke, nggak apa-apa. Serang Chikorita. Kita hajar dia, ya kan? Tackle. Whoop. Gila, udah mau setengah lagi ya kan. Gak sakit serangan kamu. Udah deh, kabur aja ya kan kalau gak mau mati. Asik, tenggel. Tiga kali tabuk ya kan. Tapi nanti kalau udah level 10 kayaknya dua kali tabuk doang. Yeay. Naik level dong. Yeay, naik teman-teman. Mantap. Yeay. Kalau naik level, darahnya penuh lagi gak ya? Kayaknya penuh lagi deh. Oke. Okay. Ya ampun. Baru jalan satu langkah, dua langkah. Ya udah nggak apa-apa. Biar naik level. Tuh. Nah mungkin sebagian dari kalian ada yang ini juga ya. Ada yang bosen gitu loh. Kalau gameplaynya gini-gini doang. Tapi kalau gue sih seru-seru aja teman-teman. Karena ceritanya juga bagus gitu loh. Karena gue juga suka Pokemon. Bukan dua kali tabuk kan. Dua kali tabuk teman-teman, lumayan ya XP-nya. Yuk. Nah. Ini rumah siapa ya? Mr. Pokemon deh saya ingat aku. Halo Mr. Pokemon. Life is delightful always. You discover to be mad. Udah gitu doang ya udah. Dadah. Gym-nya tuh di kota mana ya, lupa aku. Ini enggak bisa ditebang apa? Cara tebangnya pakai apa? Apa harus muter kali ya? Muter emang bisa. Nggak ada jalan lagi tapi teman-teman. Asli dia kagak ada jalan lagi. Eh Chikorita serang. Udah berapa menit nih gue main? Ntar gue lihat. Udah 20 menit lebih dong. Ayo kita ajar dulu nih. Up. Ayo dong. Sekali tabok lagi nih. Oh ternyata darahnya nggak penuh lagi ya teman-teman. Walaupun udah naik level. Ya ampun dikit lagi darahnya. Aduh. Tackle. Blar ya kan. Mati kan. Makanya. Jangan macem-macem kamu. Oke. Nggak ada jalan lagi bener. Kita mau nggak mau harus tebang itu. Kita lihat peta deh coba. Peta di mana ya teman-teman. Hah? Pokejir. Oh iya bener Pokejir. Tuh jalannya ke sini. Ya kan? Dark Cave. Terus tebang kalau nggak lewat sini. Tadi lewat sini juga nggak bisa. Pencet X buat ngezoom. Ya ampun ngezoomnya juga ya percuma aja kalau begini mah ya. Dark Cave. Apa nih? Apa tuh tadi? Confirm. Quit without doing anything. Apaan tuh? Apa sih? Just a word phrase. Gue belum milih. Confirm deh. Iya deh.
Maksudnya apa nih dark cave? Katanya gua gelap. Buat agak ngerti gue. Oke, di situ. Aduh, gua kagak bisa milih. Gua nggak bisa milih kata-katanya. Gak ngerti tuh gue deh. Ya pokoknya jalannya ke sini. Ini yang barusan kan. Kita udah ke sini nggak bisa. Terus kita ke sini juga nggak bisa. Coba. Tadu. Ada tulisannya nggak sih? Dapat difokusin navigate tunnel deran binet hijau terijen. Oke. Ini mah bukan cara-cara ini. Terus gue lewat mana? Mau nggak mau gue harus tebang pohon kecil tadi sih, teman-teman. Tapi nebangnya pakai apa ya? Bag. Gue nggak ada alat lagi, nggak ada pemotong. Bentar. Recon box apa nih? Yes. Oh ini bukan. Bukan. Oke, ya udah teman-teman, karena udah 20 menit lebih juga, gua lanjut aja di part berikutnya ya, teman-teman. Nanti gua juga kalau misalkan emang stuck banget, gua harus cari-cari lagi berarti di Google atau di YouTube caranya. Oke, teman-teman, makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.